Hai semuanya, kembali lagi bersama kami Hoki Jaya Channel. Kali ini kami mau membahas review rumah minimalis modern milik Bapak Nyoman di Abian Base, Kabupaten Badung, Bali. Selamat menonton. Pertama, kita memasuki bagian garase rumah, di mana rumah ini memiliki garase yang cukup luas dan menampung 2 unit mobil dan 4 sepeda motor. Memasuki ruang tamu, kita bisa melihat sofa minimalis dan di bawah tangga dimanfaatkan oleh pemilik untuk buat lemari dan penempatan TV. Pada lantai 1 juga terdapat 2 kamar tidur utama yang ukurannya cukup luas. Untuk dapur, ruangannya sempit namun terkesan luas karena memiliki beberapa jendela besar yang langsung terhubung dengan taman atau halaman rumah. Mari kita sekarang naik ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur anak dan 2 buah kamar mandi. Mungkin ini salah satu kamarnya, sangat nyaman dan penuh pencahayaan matahari. Di ruang ini memiliki beberapa jendela dengan ukuran besar dan dari kamar ini kita bisa lihat view sawah yang menghijau. Thank you.
bagian teras atas rumah merupakan tempat favorit untuk bersantai atau berolahraga bersama keluarga sambil menikmati hamparan view sawah yang sangat indah di sekitarnya. Ke lantai satu lagi, kita akan melihat halaman rumah tempat keluarga ini berkumpul untuk menghabiskan waktu. Pada taman rumah terdapat tempat untuk menikmati hidangan, dan di tempat ini juga terdapat gazebo dengan ukuran 2x2, di mana di bawahnya juga ada kolam yang berisi ikan koi. Ikan koi, sesuai dengan kepercayaan budaya Cina, dapat membawa kekayaan dan kemakmuran bagi penghuninya. Demikian review rumah Bapak Nyoman di Abian Base, Badung, Bali. Rumah yang minimalis, modern dengan penataan yang cukup tepat dan baik. Bagi yang suka channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng pemberitahuan agar dapat update review kami selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.